Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Ini saya akan nge-review pesanan dari Bos Syahril Sinaga. Ini di Kabupaten Asahan. Oke, ini Bos Syahril ini pesannya Predator Rinjani ini ya, yang full CNC, yang harga 4.500. Nah, ini dapatnya apa aja? Ini dapat tali sandang. Nah, tali sandangnya. Ini gantungan peluru. Terus ini apa? Magazinnya, terus cancel kongkang, dan juga ada mimis testnya di sini. Dapat STKS juga. Ini STKS-nya. Nah, STKS. Perdamnya juga dapat, perdam yang besar sekali ini, super senyap ini. Dan dapat pompa ini juga, ini pompa bonusan. Dan terus Bos Syahril ini juga beli teleskop. Ini kemarin teleskopnya enggak yang Markol ya, karena Markol ada kendala. Bukan yang Markol, yang Discovery. Karena yang Discovery ada kendala, jadi tak kirim yang Markol, katanya dia oke ya. Terus siap kirim ini. Dan untuk apa? Dan untuk akurasinya, tonton aja di video ini kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di CVA Outdoor. Kali ini saya akan ngetes akurasi senapan Predator Rinjani pesanan dari Bos Syahril Sinaga di Kabupaten Asahan. Oke, nggak lama-lama kita tes akurasinya. Ini saya ngetesnya pakai peluru Hercules. Ya, kita buatkan satu lubang dulu sini. Nah, sini kosong, ada ngeblur ternyata. Nah. Oke, di situ ada satu lubang. Ada ke kirinya itu kayaknya. Coba kita bidik. Oke, plong. Satu lubang, dua peluru. Kita tambahin lagi. Oke, mantap sekali. Kita tambahin lagi. Oke, tetap di situ. Kita tambahin lagi. Mantap hasilnya. Oke, tetap plong di situ. Kita tambahin lagi. Oke. Untuk akurasinya mantap sekali Pak Bos, di situ nitik di situ. Dan akurasinya tak nyatakan lurusnya, dan ini barangnya. Nah, ini ya, sesuai permintaan ini yang power non lipat, back hand grip ori, ini bisa maju mundur. Nah, nyaman sekali maju mundurnya. Dan ini setelan powernya juga ada di sini, tinggal putar-putar gitu. Untuk cancel kongkangnya ada varian rasa Pak Bos, bisa di kiri dan bisa di kanan ini ya, tarikan seat lever. Untuk pengaman picunya ada di sebelah kanan senapan ini, atau safety trigger namanya. Ini kalau di F itu bisa jedor, kalau di S ini nggak bisa jedor, aman. Safety ya, ini suaranya senyap sekali. Perdamnya itu udah kepasang. Untuk larasnya ini menggunakan laras baja panjang laras 65 cm, alur 12, OD 13. Nah. Oke, segitu aja. Dan ini teleskopnya, ini suruh settingkan, ini sudah saya settingkan jarak kurang lebihnya 25 meter, 20 meteran ini sudah tak kasih tanda. Ini tinggal setting magazine, terus saya kirim. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jedar dari CVA. Itulah video untuk akurasinya, dan yang ngetesnya pun saya juga. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jedar dari CV Ahas Outdoor.